Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan mengunjungi Dusun Tornauli, Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan bersama Kabak Kesra Parsauran Huta Galung dan Asisten Perekonomian Pembangunan Osmar Silalahi dan jajaran SKPD Tapanuli Utara. Camat Parmonangan Junjungan Silaban mengucapkan selamat datang ke Desa Tornauli yang terpencil sebab desa ini berada di perbatasan dengan Kabupaten Humbahas. Kegiatan pembagian bantuan sosial digelar di halaman Gereja Katolik Santa Antonius Dusun Tornauli. Warga Dusun Tornauli menyambut antusias kedatangan Nixon Nababan beserta rombongan. Pemberian secara simbolis bantuan sosial ke Dusun Tornauli berupa bibit kopi, kemenyan dan peralatan mesin pompa air, peralatan olahraga dan pupuk. Bupati Tapanuli Utara Nixon mengatakan akan memprioritaskan pembangunan di Kecamatan Parmonangan dan PT TPL juga akan turut membantu membangun infrastruktur jalan. Pada kesempatan itu juga, Bupati Nixon Nababan langsung menanggapi permintaan masyarakat yang mengeluh karena kekurangan dua lokal ruangan belajar. Ia minta agar anggarannya dimasukkan pada akhir tahun 2019. Usai pemberian bantuan sosial, Bupati Nixon Nababan menerima dengke atau makanan ikan mas dan ulos batak sebagai rasa terima kasih kepada seorang tokoh. Dari Tapanuli Utara, Tim Liputan Jeblata TV, salam Jeblata.